Niki bahkan berjalan sempoyongan ketika keluar dari ruang sidang. Lantas apa sebenarnya yang terjadi dengan Niki? Mengapa Niki seolah ingin dikasihani agar bisa dibebaskan? Nangis karena sakit, leher ini nggak bisa nengok kiri, sakit banget. Lembaga peradilan dibuat main-mainan sama jaksa ini kalau begini. Iya, Dito Mahendra kasih muka ke jaksa dong yang udah tahan aku, ya kan? Jangan kayak gini bikin malu.